Allah tidak akan pernah menurunkan musibah, tidak akan pernah menurunkan bala jikalau di setahun satu kaum terisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terisi orang-orang yang mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah Ta'ala larang. Tidak ada satupun adab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minal zulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wa anshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Di mana pada malam ini rutinitas bulanan Majelis Ta'lim Al-Fatah cabang Pulau Sari bertempatan di Desa Biting, bertempatan di tempat beliau Bapak Haji Atim. Kita doakan mudah-mudahan Pak Haji diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan barokah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, digampangkan urusan dunyawiyah wa ukhrawiyah, mudah-mudahan keluarga besarnya dijadikan keluarga besar yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan Desa Biting ini dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala, baik Biting 1, Biting 2 dan Biting 3. Mudah-mudahan semua gabul hajatnya, bisa sampai Mekah Madinah Haji Baitul Haram, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam ini diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala zahiran wa batinan. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah hadir pula di samping kami Al-Habib Haidar, mungkin juga Abah Haji Yusuf, Bapak Yanto juga, dan pengacara Majelis Ta'lim Al-Fatah Bapak Aris Sarjana Hukum. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan barokah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, dan terus berjuang untuk membela agama Allah. Demikian juga samping saya juga Bapak Kiai Neman, Bapak Kiai Lora Saiful. Demikian juga yang hadir Bapak Syuri, yang saya tidak sebutkan satu persatu semuanya. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka rahmat wal barakat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Taala membukakan pintu taubat kepada kita. Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijah Jidil Hasan. Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijah Jidil Hasan.
Ya Fatihil Bab, iftah lana kulli mughlaq bijah Jidil Hasan. Demikian juga kameramen kita Bapak Rudi dan Hadrah Al-Fatah yang datangnya juga dari Lumajang, dari Getem, dari Buger dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diberikan barokah oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan mengangkat tema pentingnya kita berharap kepada Allah Ta'ala. Kita jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala karena kesalahan-kesalahan yang menumpuk kita lakukan. Jangan pernah berputus asa untuk selalu memohon ampun kepada Gusti Allah. Karena apabila seseorang telah berputus asa dengan rahmatnya Allah, Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan musibah kepada hambanya di muka bumi ini. Allah tidak akan pernah menurunkan musibah, tidak akan pernah menurunkan bala jikalau di setahusi satu kaum terisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, terisi orang-orang yang mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi apa-apa yang telah Allah Ta'ala larang. Tidak ada satupun adab yang Allah Ta'ala akan turunkan. Lebih-lebih bagi mereka yang selalu memohon ampun kepada Gusti Allah. Allah tidak turunkan itu adab kecuali orang yang sangat keterlaluan kepada Gusti Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa hal nujazi illal kafur. Bukankah siksa Allah Ta'ala ini Allah Ta'ala turunkan kepada orang-orang yang keterlaluan, telah berbuat kufur, pelanggarannya telah melampaui batas. Allah akan turunkan bala, Allah akan turunkan musibah. Inna batsya rabbika lasyadid. Kalau sudah Allah Ta'ala turunkan bala, sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pedih. Tidak ada satupun yang dapat membendung laskar dari laskarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di suatu tempat dihancurkan, diporak-porandakan hanya dengan angin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk memporak-porandakan satu kaum yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan laskar-laskarnya, tentara-tentaranya, hanya dengan air. Di suatu daerah tenggelam, di suatu daerah hancur, hartanya pun sirna, jiwanya pun terancam. Tidak sedikit mereka yang mati. Berapa banyak Allah Ta'ala turunkan laskar-laskarnya lava panas, yang tidak ada satu pun dari manusia yang sombong, yang mengaku dirinya super power, dapat membendung laskar dari laskarnya Allah. Janganlah mengundang murkanya Allah Ta'ala, janganlah memancing agar Allah Ta'ala menurunkan siksaan-siksaannya dikarenakan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh anak turunan Adam. Kita diberi kesempatan oleh Gusti Allah untuk bertaubat kepada Gusti.
Sebesar apapun dosa sampean, sebesar apapun, jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan kepada hambaku yang mereka berbuat dosa telah melampaui batas, mereka yang mengobral-ngobral berbuat dosa, mabuk-mabukan, mereka yang berbuat zina, mereka yang berjudi, mereka yang melakukan hal-hal yang di luar batas selama di dunia, kata Allah Ta'ala, katakan kepada hambaku yang telah loyal terhadap dosa yang ia lakukan, apa kata Allah Ta'ala? La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Bapak ibu sekalian, selama sampean berada di dunia ini, surga ini Allah berikan sangat murah sekali buat sampean. Tidak perlu keluar biaya sampean masuk ke dalam surga selama di dunia ini. Allah jadikan untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, surga itu sangat murah sekali, yang keindahannya mala ainu ra'at wala udhunu samiat walam yakhtur ala qalbin bashar, yang keindahannya belum pernah sampean lihat dengan kedua belah mata sampean. Danau Toba yang katanya paling indah di seluruh penjuru Asia, dibanding danaunya Allah Subhanahu Ta'ala, itu kecil keindahannya dibanding dengan keindahan yang Allah Subhanahu Ta'ala atur di surganya Allah Ta'ala. Ma la aynu ra'at wala udhunu samiat, yang belum pernah didengar oleh kedua belah telinga. Walam yakhtir ala qalbin bashar, dan belum pernah terbayangkan di dalam hati manusia keindahannya. Allah berikan gratis untuk hamba-hambanya yang mau kembali ke jalan Allah Ta'ala. Bapak, ibu, kalau sampean mau melihat pemandangan bagus, baik itu di NTB kah, atau di luar Jawa kah, atau di tempat-tempat yang indah, sampean harus mengeluarkan biaya, betul tidak? Betul tidak? Tidak ada yang gratis di zaman ini, bapak ibu. Lahir perlu biaya, mate butuh PC. Bumung tak butuh PC, dak remah tahlilah. Patokan Roma ajar, bayar tak bayar? Kecuali mengkajun di TV. Kalau sampean mau lihat pemandangan yang indah, baik di Sumatera atau di tempat-tempat yang lain, sampean harus mengeluarkan biaya. Belum hotelnya, belum tempat-tempat makanan di dalamnya, belum ini, belum itu, belum segalanya sampean. Tidak sedikit. Itu pun setelah sampean pulang tidak berapa lama kemudian hilang kembali, kepingin lagi. Tapi ini surga yang keindahannya sangat dahsyat, keindahannya sangat luar biasa, saking besarnya rahmatnya Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah berikan gratis di dunia. Ingat, di dunia ini gratis. Coba jangan berbicara ibu, berhenti dulu, berhenti dulu, coba berhenti dulu, berhenti dulu. Nanti setelah pengajian ocol boleh sampai sepuh. Semakin taliin gelun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Di dunia ini Allah berikan gratis saja. Cukup dengan mengikuti perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah Ta'ala. Walaupun selangkah, dua langkah berat, tiga, empat, lima langkah, sampai akan rasakan nikmat dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Allah berikan banyak kekhususan kepada hambanya di muka bumi ini. Sampean berbuat kesalahan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tetap akan memaafkan. Allah masih buka pintu taubat selama matahari tidak terbit dari barat, selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Kalau sudah matahari terbit dari barat, kalau sudah nyawa di tenggorokan, permintaan maaf itu pun, mohon ampun kepada Gusti Allah telah dikunci, mohon ampun kepada Gusti Allah telah ditolaknya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala sudah tidak diterima. Inna Allah Ta'ala yakbal taubatul abid ma lam yugargir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya selagi nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini hal yang sangat misterius, misteri, karena sampai sekarang belum ada yang tahu kapankah malaikat Israel datang kepada kita. Betul tidak? Betul tidak? Namun ada alamat-alamat tertentu dari malaikat Israel akan datang. Sebagaimana malaikat Israel pernah datang kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Allah Ya'qub menanyakan tentang kedatangan malaikat Israel. Apakah ingin mencabut nyawanya atau hanya untuk berziarah? Kata malaikat Israel, aku datang kepadamu kali ini untuk menziarahimu, hai Ya'qub. Lantas setelah terjadi perbincangan, malaikat Israel berkata kepada Nabi Allah Ya'qub, aku akan datang kepadamu lagi. Tunjukkan kepadaku alamat-alamatmu sebelum datang kepadaku. Baik, aku akan utus utusanku, kata malaikat Israel. Hari berjalan, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti. Nabi Allah Ya'qub selalu menanyakan setiap orang yang berziarah kepadanya, apakah sampean utusan malaikat Israel? Oh, bukan. Saya hanya berkunjung. Apakah sampean utusan malaikat Israel? Bukan. Saya hanya berziarah. Tidak lama kemudian malaikat Israel itu pun datang kepada Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Setelah mengucapkan salam, Nabi Allah Ya'qub bertanya kepada malaikat Israel, apakah kedatanganmu kali ini berziarah atau mencabut nyawaku, wahai Israel? Kata malaikat Israel, kali ini aku akan mencabut nyawamu atas perintah dari Allah. Nabi Allah Ya'qub mengatakan, lalu bagaimana dengan ucapanmu akan mendatangkan alamat-alamat mengutus utusannya sebelum kau datang kepadaku? Benar, utusan itu pun telah datang kepadamu. Aku menunggu tidak datang, telah datang kepadamu wahai Ya'qub. Yang pertama,
alamatnya aku akan datang kepada seorang hamba dengan mengutus utusanku, yaitu memutihnya rambut seseorang. Jadi kalau ada uban sampean hati-hati. Tapi kan saya sudah semir, Bib. Iya, semir beli boleh, bote sampean. Yang kedua, melemahnya bentuk tubuh. Makin lama orang tersebut, makin lama makin lemah kekuatan tubuhnya pun makin drop. Karena ini ketentuan dari Allah Subhanahu Taala. Sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim, "Man nu'ammirhu nunqisu fi khalqi afala ya'qilun." Barang siapa orang yang kami panjangkan, orang yang aku panjangkan umurnya, kata Allah, pasti aku akan kurangi kekuatan bentuk tubuhnya. Yang ketiga, alamat dari alamatnya malaikat Israel akan datang berubahnya bentuk tubuh seseorang. Kira-kira waktu muda sampean dengan waktu sepuh sampean beda tidak? Waktu muda ibu sampean dengan waktu usia sepuh ibu sampean berbeda tidak? Berbeda semuanya. Sampai-sampai gigi pun punya rompal lebih. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Allah jadikan surga sangat gratis di dunia ini, tidak pakai duit. Tapi di alam akhirat, di alam akhirat Allah jadikan surga paling mahal. Tidak bisa sampean beli dengan apapun yang sampean miliki. Kalau seandainya seorang hamba menyatakan kepada Gusti Allah, "Ya Allah, aku mempunyai sawah 100 hektar. Mempunyai lahan pasir 100 hektar. Mempunyai tegal kebun 100 hektar. Aku punya sekian-sekian hartaku, ya Allah. Aku berikan kepadamu, ya Allah, tapi masukkan aku ke dalam surga." Sudah tidak bisa lagi. Surga di alam akhirat sangat mahal. Tidak bisa dibeli dengan bentuk harta apapun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada hambanya untuk kembali kepada Allah Ta'ala, untuk bertaubat kepada Allah, selagi dosa itu antara sampean dengan Gusti. Tapi kalau sampean dosa dengan manusia, ada hutang sampean, apakah cukup minta maaf kepada Allah kemudian hutang sampean lunas dia? Iya. Oh, punya tong gelem dia. Maka abdinnya gelem dia. Selagi sampean mampu untuk membayarnya, kemudian sampean menunda-nundanya, pura-pura lupa, itu pun dosa. Atau mengambil yang bukan haknya, itu pun dosa. Belum terselesaikan kecuali sampean mengembalikan harta orang yang sampean ambil, atau orang tersebut meridhokan apa yang sampean dapatkan. Tapi kalau sampean urusan dengan Gusti Allah, sebesar apapun dosa sampean, Allah tetap akan membukakan pintu taubat. Bapak ibu sekalian, saya ambil sedikit aja dalam kitab Nasihat Diniyah. Di Yaman dahulu itu ada seorang pembunuh berdarah dingin. Suatu hari
rahmatnya Allah Ta'ala masuk ke dalam dirinya, ingin bertaubat kepada Gusti Allah. Perampok, pembunuh, apa kata saya semakin begal, berdarah dingin, dia ingin bertaubat, dia datang kepada beberapa orang rahib, pemuka agama di situ, ingin bertaubat. Dia datang, saya telah membunuh 98 orang, adakah pintu taubat buat saya? Oh, tidak ada. Kalau sudah 98 sudah tidak ada. Oh, tidak ada ya, tidak ada. Kalau begitu saya paskan 99, tebas kepalanya. Datang lagi kepada seorang, ya Syekh, saya ingin bertobat, saya telah membunuh 99 orang, adakah pintu taubat buat saya? Tidak ada, terlalu banyak. Tebas lagi. Genap menjadi 100. Datang kepada rahib, orang ahli ibadah, Syekh, aku telah membunuh 100 orang, adakah pintu taubat untukku? Ada. Pergilah kau ke satu tempat, di tempat itu tempat orang-orang berzikir kepada Allah Ta'ala. Datanglah, bersamalah dengan mereka, lalu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Sampai pada akhirnya orang tersebut dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh berjalan menuju satu tempat di mana tempat orang-orang berzikir, orang-orang bertobat kepada Allah. Sampai tengah jalan roboh, malaikat Israel telah mencabut nyawanya. Datanglah malaikat rahmat, datanglah malaikat adab, dua-duanya lagi berebut. Malaikat rahmat mengatakan, ini bagianku. Oh, tak bisa, ini bagianku, kata malaikat adab. Tapi tak sampai tongkaran dong, pentongan begitu, tidak. Apa hujahmu? Kata malaikat adab, ini orang keluar akan datang ke suatu tempat dengan tujuannya ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Malaikat adab menjawab, tapi ini orang telah membunuh 100 orang, dia belum sampai ke taubat, tapi ingin bertobat. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengukur, di mana jikalau lebih dekat tempat orang ahli ibadah, bagiannya malaikat rahmat. Tapi kalau lebih dekat dari rumahnya kiai tadi, rahib tadi, maka itu bagiannya malaikat adab. Begitu diukur, ternyata dadahnya itu ya lebih melebar ke tempat orang yang berzikir kepada Allah sejengkal. Lebih dekat sejengkal ke tempat orang-orang yang berzikir kepada Allah. 100 orang, mereka telah membunuh orang, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah gara-gara dirinya ingin bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan ditiru. Jangan di. Ini peristiwa-peristiwa dahulu, ini i'tibar, pelajaran berharga buat diri kita. Jadi intinya, jangan pernah berputus asa, apapun, sebesar apapun dosa itu. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nyon sabo, mohon ampun, bangun malam sampean, doa ke Allah Ta'ala, Rabbana Rabbana
ya Allah, zalamna anfusana, zalamna anfusana, kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah. Doa Nabi Allah Adam, wa illam taghfir lana, kalau kau tidak mengampuni aku, ya Rabb, wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Kalau sampai tidak paham, tidak mengerti doa yang lain, cuman ini tidak apa-apa. Doa diulang, diulang dan diulang, diulang dan diulang, mohon ampun kepada Gusti Allah. Bangun malam sampean, teteskan air mata sampean, berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah Allah Ta'ala turunkan rahmat di dalam hati sampean, maka Allah akan tenangkan hati sampean, maka Allah Ta'ala akan tenangkan jiwa sampean, maka Allah Ta'ala akan gampangkan urusan sampean, maka Allah Ta'ala akan luaskan rezeki sampean, maka Allah Ta'ala akan bukakan pintu rahmat wal barakat, Allah Ta'ala bukakan pintu nafahat, Allah Ta'ala akan bukakan pintu kehususian. Allah berikan apa yang terlintas dalam hati sampean. Allahumma salli ala Muhammad. Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian ini berputus asa dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, Allah menghapus dosa-dosa kalian semuanya. Tapi harus sampean minta, perkenalkan diri sampean, mohon ampun kepada Gusti Allah. Nah, kalau sampean diam tok, neneng tok, meneng tok, ya tidak diampuni bi Gusti Allah. Mesti minta, mesti menangis, mesti melas dan Gusti Allah, Gusti, ya Allah, ampunlah dosaku Gusti, kula nyuwun sepura Gusti, mohon permintaan kepada Gusti Allah. Allah senang kalau ada hambanya minta kepada Allah. Allah senang, justru Allah Ta'ala murka kepada hambanya jikalau tidak minta sama Allah Ta'ala. Jadi ingat, jangan memancing murkanya Allah. Dimanapun musibah yang Allah Ta'ala turunkan, semua itu akibat akibat dosa. Saya tidak panjang lebar. Selain kita sedih dengan kejadian meletusnya gunung berapi, Gedorong Semeru, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan mudah-mudahan saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru ini diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala, diberikan ketabahan oleh Allah, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Cuman harus menjadi buah pikiran sampean, kok bisa Gunung Semeru ini bisa meletus? Ada apa? Ini pertanyaan sudah Allah Ta'ala jawab di dalam Al-Quran. Makanya ngaji, dekat kepada ulama, dekat kepada ilmunya Allah Ta'ala, supaya sampean tahu. Cek hahe 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 tok baik. Lah enggak onengnya letuk, hahe 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 tok. Mentai pecot, mentai pecot tak adil. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa banjir di Indonesia ini meluap, puting beliung meluap, lahar Gunung Semeru meluap memakan korban. Mudah-mudahan saudara kita diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala yang menjadi korban. Cuman harus
menjadi pelajaran buat diri sampean semuanya. Ada apa ini kok sampai Gunung Semeru ini meluapkan lava yang begitu panas, yang begitu dahsyat, melululentahkan apa yang ada di depannya, baik itu besi, baja, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hal yang demikian, sebab-musebabnya tidak ada lain adalah perbuatan apakah di sana dahulunya tidak ada lokalisasi? Tidak ada lokalisasi? Ada. Apakah tidak ada tempat mabuk-mabukan? Ada. Apakah tidak ada pelacuran? Ada. Apakah tidak ada tempat-tempat maksiat? Ada. Itu penyebabnya. Kata Allah Ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, tidaklah datang musibah kepadamu kecuali ulah dari perbuatanmu sendiri. Ingat, lava yang begitu panas tidak datang kecuali diundang. Angin puting beliung yang menghancurkan apa yang ada di depannya tidak akan pernah datang kecuali diundang. Banjir, api, lava tidak mungkin datang kecuali diundang. Yang mengundang semua itu adalah dosa. Yang mengundang semua itu adalah maksiat. Yang mengundang semua itu adalah kesalahan yang keterlaluan, dosa yang telah melampaui batas. Ini penyebab-penyebab musibah, datangnya musibah, saudara-saudara. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia diberikan aman oleh Allah. Indonesia dijadikan aman oleh Gusti Allah. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Karena ini masih ada tausiah kita dengar dari Habib Haidar bin Hussein Al-Habsyi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.